Baiklah, semua hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendownload torrent dengan mudah tanpa menggunakan aplikasi torrent seperti uTorrent ataupun sebagainya. Jadi ini saya akan tunjukkan cara yang paling mudah untuk anda mendownload. Okey, kita akan pergi ke laman torrent lah yang kita download. Seperti biasa kalau kita nak download movie, saya suka pergi ke eVTorrent. So kita pergi ke eVTorrent. Di sini kalau anda nak download movie-movie Inggeris atau movie-movie di barat, kebanyakannya yang boleh mostly memang ada di sini. Saya download semua movie di sini saja. Baiklah, sebagai contoh saya akan pergi ke popular movie, saya tengok apa movie yang paling best. Saya akan download Inside Out. Inside Out dengan cerita macam best, so saya akan pilih Inside Out. Mana Inside Out tadi? Okey, saya pilih yang HD punya. Saya akan pilih 1080 pixel HD. So saya akan download torrent ini. Okey, cara yang pertama, kita perlu copy URL magnet yang kita download. Okey, so di kita pergi ke download magnet, right click, kita tekan copy link address, and then ini yang paling penting. Step kedua, kita pergi ke laman web. Ini kita pergi ke torrent.azure.sh, enter. Okey, ini walaupun laman dia memang nampak mudah macam ini, tapi sebenarnya dia amat senang dan amat bagus untuk kita gunakan. Caranya mudah saja. Kita pastekan URL magnet yang kita copy di sini tadi. Kita nak close pun boleh, and then just tekan go. Tunggu beberapa seconds. Okay, kita perlu lihat kalau dia kata file has been changed 100%, kita dah boleh tekan link download yang kita nak. Movie itulah, kalau belum, dia akan keluar sini macam refresh. Just akan refresh sampailah dia 100%. Mudah saja tekan movie yang kita nak, contohnya .mp4 ke apa-apa saja. Kalau nak download sekali zip, kita tekan zip. Tapi saya tak download semua, saya nak download movie saja. Saya tekan link download untuk video. Tunggu sehingga download keluar. Okey, bila dah keluar, just tekan start download and you're good to go. Anda boleh tunggulah. Ia akan menggunakan full speed internet anda, bergantung pada kelajuan internet anda. Ini saya tengah access. Selalunya saya dapat 1.5 MB, tapi mungkin sekarang waktu puncak lambat sikit. So tunggulah sampai habis. Kalau dah habis, anda boleh lihatlah movie anda. Tak perlu nak pakai uTorrent yang lambat, yang menjengkelkan, yang macam-macam lagi lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat mendownload torrent.